Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk dukungan channel ini biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Dark Genji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game kita 5 mode, teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Leon lagi nih. Dan tadinya itu hari ini kita bakalan nyari portal, teman. Mau nyari portal, tapi hujan tuh, lihat tuh. Di luar itu hujan. Hujannya deras banget. Oh iya, ada yang lebih parah dari ini nih, dari hujan ini. Oke, gua bakalan tunjukin ke kalian. Soalnya ada di sini, Lon, di ruangan ini. Oke. Nah, itu kan tuh. Temennya anak ini setengah badannya hampir jadi zombie, Ton. Kita lihat pokoknya tuh ada darah-darahnya. Pak, ini gimana, Pak? Dia bisa sembuh gak, Pak? Iya, tenang, bisa sembuh kok. Bisa sembuh ya, Pak? Ya. Berarti ada obatnya ya, Pak? Iya, ada obatnya. Ya udah, Pak, kalau ada kasih Pak obatnya, Pak. Tapi nggak di sini obatnya. Ya udah, Pak, kita ambil Pak obatnya, Pak. Oh iya, sebelum kita pergi ke lab, Bapak belum tahu nama kamu. Nama saya, Pak. Iya, nama kamu siapa? Nama saya Boy Gempa, Pak. Hah? Kamu Boy Gempa? Iya, Pak. Saya Boy Gempa. Emang kenapa, Pak? Kamu itu saudaranya Boy Kristal. Iya, Pak. Kok Bapak kenal sama Boy Kristal, Pak? Iya, itu rekan kita. Tapi rekan kita itu dulu ditangkap sama monster di sini. Yang benar, Pak. Boy Kristal ditangkap sama monster. Terus gimana, Pak, sekarang, Pak? Aduh, saya gak tahu keadaannya gimana sekarang. Pokoknya itu kejadiannya udah lama banget. Terus gimana nih, Boy Kristal kayaknya kejebak deh di sini. Ya, Bapak juga gak tahu dia masih hidup apa enggak. Tapi yang penting, kita selamatin dulu ini saudara kamu. Ngomong-ngomong, saudara kamu ini siapa namanya? Ini Boy Tanah, Pak. Oh, Boy Tanah. Yaudah, kita selamatin dulu nih Boy Tanah sebelum dia menjadi zombie. Ya, Pak. Ayo, Pak. Kita cari obatnya, Pak. Ya, kita sekarang bakal cari obatnya. Kamu di sini tolong jaga ya, Boy Tanah jangan sampai lolos. Ya, siap. Terus aku pinjam mobil kamu ya buat perjalanan ke sana. Ya, siap. Yaudah, yuk kita berangkat. Oke, teman, sekarang kita bakalan nyari obatnya. Ayo sini yuk. Ya, Pak, ya. Ya. Nanti kamu juga harus hati-hati ya. Ya, Pak, siap, Pak. Ya, jangan sampai kegigit. Kalau kegigit kayak gitu. Ya, Pak, saya bakalan jaga-jaga, Pak. Ya. Oke, teman, sekarang kita bakalan pergi ke lab ya buat membawa obat yuk. Ya, siap, Pak. Oke, kita naik lab lagi. Siap-siap ya, Pak. Ya, kamu harus siap-siap ya. Soalnya di bawah banyak zombie. Ya, Pak, siap. Nah, ini, teman, kita udah di bawah. Ayo sini sini. Ya, oke, Pak. Senjatanya di bawah. Ya, Pak, di bawah, Pak. Mana coba lihat ini, Pak, nih, senjatanya. Oh, ada ya. Ya. Oke, teman, oke, kita bakalan mulai. Kita mulai, yuk, sini naik yuk. Mobil, Pak. Ya, naik mobil, ayo, sini, ya, sini, Pak, sini. Ya, ya. Petan, woy. Di depan ada zombie, Pak. Ada zombie, teman. Nah, mantap. Ya, sini yuk. Ya, Pak, ya. Oke, teman, sekarang kita bakalan naik mobil ini ya. Oke. Ayo, sini, woy. Ya, Pak, ini mobilnya kuat, Pak. Iya, tenang, ini kuat lah. Oh. Tuh, anti zombie ini mobilnya. Ya, juga ya. Yuk, sini, yuk. Aku duduk di belakang aja ya, Pak. Jangan di belakang, woy. Ah, mending di belakang aja, Pak. Hah? Pengen di belakang, Pak. Ya, ya udah deh. Dia pengen di belakang, teman. Oke, gua oke, gua di sini mundur, mundur. Waduh. Gua kira zombie ya. Ternyata bukan loh. Oke, kita OTW ke lab ya. Eh, bentar dulu, gua tandain dulu. Nah, di sini, teman. Lumayan ya. Lumayan jauh loh. Tuh, udahlah enggak apa-apa. Oke, sekarang kita bakalan berangkat. Waduh. Mental. Mental. Yang belakang. Woi, halo. Kedengaran enggak? Wah, kayaknya enggak kedengeran ya, teman, kalau dia di belakang. Sudahlah, enggak apa-apa. Kita bakalan otw ke sana. Dan di sini hujan, teman, tuh. Hujan. Jalannya agak licin sedikit sih. Agak licin. Kita coba nabrak mobil, Pak. Langsung meledak dong mobilnya. Mantap, teman, tuh. Zombie pada ini, teman, pada mantul tuh, kayak kelempar gitu kalau ditabrak sama ini moncongnya nih, tuh kan beda sama mobil biasa. Mantap lah ini, kalau misalkan ada yang ngeblokir gitu kan, biasanya zombie-zombie itu suka ngeblokir jalan, teman. Jadi ini mudah kalau kita tabrak menggunakan mobil ini. Mantap, kayak ini pisau. Oke, nanti di depan kita belok kiri ya. Di depan belok kiri. Sini, teman. Oke, gua belok kiri. Nanti kita bakalan memasuki jalan tol ya. Mudah-mudahan di jalan tol enggak terlalu banyak zombinya. Wah, mobilnya sampai ini loh, terpental. Oke, kita otw sana. Dan di sini gua juga harus hati-hati, teman.
licin ini jalanan. Cip. Wah, tuh kan. Banyak banget. Tapi ngeblokirnya nggak terlalu padat barusan. Kalau misalkan padat begini, wah. Ini di atasnya ada tembakan kan? Gimana sih? Kayaknya. Oh, bisa. Oh, gini mana? Gue baru sadar loh, mantap dulu, mantap. Bisa nembak-nembak ya. Nanti kita bakalan coba nembak zombie. Belakang banyak. Eh, bisa dong ke belakang juga. Eh, iya. Padahal kan, apa sih, senjatanya cuma diem ya? Wah, reload. Ada zombie ya di luar ya? Ada reloadnya. Ya udah, aku bantu ini di luar. Bagus, tembak. Mantap, ya, mantap. Iya, aku bantu ini di luar. Oke, mantap ya. Aduh, mantap. Tembak terus. Udahlah. Eh, jangan ditutup lagi, woi. Aduh. Itu pintunya malah ditutup. Bukannya bantuin nembakin zombinya biar makin sedikit. Ada zombie. Dan mantap. Mantul. Tuh, padahal gua lihatnya ke belakang, tapi senjatanya tetap aja ke depan. Oh. Mantap nih. Tapi ngomong-ngomong kayak kereta ya? Iya loh tuh. Kayak kereta kan. Nah, kita tabrak bus. Nah, mantap. Nanti ke sana ya. Lewat sana. Oke, nah, mantap ya. Sini. Saya gak ya? Kita coba. Soalnya penasaran loh. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, gak ada kendala sama mobil ini. Kita lewat sini. Tadinya gua mau ngikutin jalan. Tapi lumayan teman. Kalau motong jalan lewat sini. Nah, akhirnya bisa ya. Akhirnya bisa. Oke, wah, tuh kan. Diblokir loh. Eh, ayo bantuin, tembakin dulu. Ada lagi di luar. Tembakin. Susah nih nembaknya. Oh iya. Susah ya? Iya, harus lebih dikit. Susah teman. Itu harus kayak gini. Nah, kalau kayak gini, dia nembakin. Ayo tembak. Ini. Nah, mantap. Tembak terus. Tembak. Eh, itu jangan ditutup lagi, woi. Malah ditutup lagi. Kayaknya dia kedinginan deh, karena hujan. Hujannya deras banget nih. Deras ini hujan. Deras. Dan kita bentar lagi sampai ke lokasi. Lokasinya ada di depan. Nah, ini teman-teman lokasinya. Tumben ya, di sini sepi teman. Ada zombie. Oke, kita udah masuki kawasannya. Tapi tetap aja ada zombie, gua kira gak ada di sini. Ternyata ada loh. Udahlah di sini aja. Nah, ayo turun. Turun, woi. Turun. Udah sampai ini. Oh, senjata siapin. Oh iya, siapin. Nah, gitu ya. Bagus. Oke. Sekarang kita bakalan masuk lewat sini deh. Lewatin pagar. Loncat. Eh, sini, woi. Cepetan loncat. Harus loncat sini nih. Loncat, woi. Cepetan. Iya, tunggu bentar nih. Zombie. Cari yang agak pendek. Nah. Ya, nah gitu ya. Mantap. Ayo sini masuk. Iya. Oke, sekarang kita masuk. Woi, buka woi. Woi. Waduh, itu pintunya enggak kebuka. Iya nih. Eh, itu kebuka tuh. Kebuka. Telat tuh kayaknya tuh. Ya, telat nih kayaknya. Ayo sini. Iya, yuk kita cari obatnya. Kita cari obatnya yuk. Ya, yuk. Oke, teman, sekarang di sini kita bakalan cari obatnya. Oke. Harus hati-hati ya, takutnya ada zombie. Yuk kita ke dalam. Ya, yuk. Kita hati. Zombie. Pak, tunggu dulu, Pak. Anu, cepetan. Enggak bisa ya, enggak bisa masuk. Lewat sini enggak bisa. Eh, ini bukan. Salah. Salah. Ayo sini, woi, cepetan. Iya. Kita ke sini masuk lagi. Ini bukan. Oh, enggak ada ya. Buka. Oke, kita ke sini. Ayo sini yuk, cepetan yuk. Iya. Oke. Kita harus hati-hati ya. Wah, buka ya. Wah, ini teman. Ya benar, ini labnya. Oke. Wah. Ini ada obat-obatan banyak. Udah nemu ya Pak obatnya, Pak? Ya, kita bawa ini. Ya, Pak, bawa aja, Pak, sama Bapak. 1 jam kemudian. Nah ini teman tuh, obat-obatannya gua udah bawa digendong ya. Ya yuk, sekarang kita pulang. Ya yuk Pak, yuk. Oke.
di sini kita juga harus hati-hati. Takutnya ada zombie nih. Eh sini woi. Ya apa nih? Aku ya. Di belakang. Ini gua gendong obat-obatan. Oke. Harus hati-hati. Takutnya ada zombie ke salah. Iya ini. Oh, sini kan. Salah barusan gua. Salah jalan loh. Nah, sini. Oke. Kan lewat sini lagi. Lewat sini lagi. Ayo cepetan, woi. Bentar, Pak, ini nyangkut. Aduh, aduh. Bentar, Pak, nyangkut. Nyangkut. Ya, ayo sini cepetan yuk. Oke. Dia nyangkut, teman. Nyangkut. Kan ya? Kan. Kita lewat sini lagi. Halangin ini. Ayo sini, woi. Cepetan, woi. Iya. Kita bakalan pulang ya. Takutnya tadi di depan teman ini loh ngepung kita ya. Lewat sini woi. Ya lewat sini terus lewat mana ya, lewat sini teman, lewat sini ya. Oke kita lewat sini, ini jalannya kayak labirin ya. Lewat sini lagi, ayo sini woi cepetan. Nah itu tuh. Duh, bentar lagi kita sampai keluar ya. Gua kira itu ternyata belum teman, belum ya. Kita harus lewat sini lagi. Nah ini baru bentar lagi nih tuh kan. Waduh, takutnya pas kebuka itu zombie pada nungguin ya. Oke. Ayo sini yuk ya. Kita membawa obat-obatan ya. Buka woi. Ini kok nggak kebuka ya? Buka woi. Waduh. Oh Nana, buka ya. Tuh kan bener zombinya. Wah di depan tuh banyak sini, zombie woy, tuh. Bantuin ya, temakin. Harus ke kepalanya teman. Dor, kan? Dor. Bukannya bantuin woi. Dia malah diem teman. Kira bantuin. Yaudahlah, gua lewat ini aja. Lewat pagar lagi nih. Ya yuk. Aduh, aku harus naik pagar lagi nih. Ada zombie lagi. Nah, Dian. Itu nggak ngejar ya. Oke, sekarang gua bakalan simpan obat-obatan ini. Di mana ya? Di dalam, coba ya. Ntar dulu, gua buka pintunya. Kayaknya itu mau disimpan di belakang. Ya, nanti kamu jaga ya. Ya, siap. Nanti aku jaga kok. Nah, itu obat-obatannya udah disimpan di sana. Terus tutup lagi. Ya, yuk kita pulang. Yuk. Oke, masuk. Oke, sekarang kita pulang ya. Yuk. Aku duduknya di belakang lagi ya. Oh, di belakang lagi. Udah, dia di belakang lagi, teman. Oke, sekarang kita OTW pulang buat ngumpatin itu ya. Di tanah, teman. Katanya. Oke. OTW pulang membawa obat. Dan kita harus hati-hati juga, teman. Malah nabrak. Pokoknya kita nggak boleh ini ya, mobil ini sampai balik. Paling susah. 3 jam kemudian. Kita sudah sampai. Kita masukin lagi lah ke garasi. Nah, kita ya. Oke. Yuk turun yuk. Mana bro? Parah, mana bro? Oh, udah sampai ya ini ya. Ya, turun. Itu obatnya mau dibawa. Ya, harus dibawa lah. Dibawa. Oke, pinggir dulu, minggir. Pinggir ya. Ngapain sih, Pak? Buka pintu yang ini. Oh, mau buka pintu ya. Sekarang gue bakalan bawa itu obat-obatannya. Nah ini gue udah bawa obat-obatannya. Oke kita tutup lagi pintunya. Terus satu lagi. Tutup pintunya, mantep. Ya yuk kita kasih ke bawah tanah. Sekarang kita ke atas. Waduh, ada zombie. Kan aman lah di sini. Ayo yuk cepetan yuk. Ya pak ya, tunggu bentar. Oke. Pak kita masuk lagi. Ayo yuk kita ke atas yuk. Woi sini woi cepetan sebelum ada ya, zombie kesini ya. Ayo sini yuk, ikutin yuk sini ya, woy. Pak, ya. Oke teman, sekarang kita udah ada di atas dengan membawa obat-obatan ini tuh. Pokoknya mantap teman, komplit ya. Ayo sini woi. Itu obatnya udah dapat. Ya nih, udah dapat. Nah ini teman tuh, obat-obatannya gua udah simpan. Ya udah Pak, cepat obatin Pak. Ya tenang, mau diobatin kok sekarang. Ya Pak, cepat Pak. Nah oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Soalnya kita bakalan ngobatin dulu tuh. Yang tuh, lihat teman. Pokoknya setengah badannya hampir jadi zombie. Kalau menurutkan video menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye. Ya, kita mulai yuk.